Tim SAR gabungan Rabu sore kembali mengevakuasi ratusan warga Pulau Sebesi dan Sebuku. Total sudah ada 1.500 pengungsi dari kedua pulau ini ditampung di tenis indoor kota Kalianda Lampung. Pulau Sebesi dan Sebuku terletak dekat Gunung Anak Rakatau yang kini tengah bergejolak. Selama menunggu dievakuasi, warga harus bertahan dengan logistik seadanya. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kapal roro.